Pemerintah Desa Tumbang Mangkutup, Kecamatan Mentangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, menerima satu unit mesin pembangkit listrik dari UPT KPHL Kapuas Kahayan. Bantuan pembangkit listrik yang diberikan kepada Pemdes Tumbang Mangkutup ini mendapatkan sambutan baik serta apresiasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Kapuas, Budi Kurniawan, pada Rabu, 18 September 2024. Ini sebagai bentuk komitmen teman-teman KPHL bagi desa-desa yang memang aktif untuk mengembangkan menjaga kelestarian lingkungan di tempatnya, terutama Desa Tumbang Mangkutup yang bisa mengembangkan hutan desa, sehingga bentuk apresiasi atau bentuk fasilitasi yang diberikan adalah pembangkit listrik ini. Budi Kurniawan juga berharap keberadaan pembangkit listrik ini mampu mendukung berbagai aktivitas sehari-hari warga seperti penerangan rumah, fasilitas umum, serta meningkatkan produktivitas kegiatan ekonomi desa. Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Antara TV, Alikwan, mewartakan.